Baru jam berapa? Limau jam 8. Oh iya, jam lima. Mas masih kerja laku ini kan? Yang jam berapa? Kalau terlambat itu nggak pasti. Iya. Emi. Ma. Berapa? Assalamualaikum, kakek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah pulang ya. Cucu saya. Kakek. Ya. Ada tugas sekolahku ini, kakek, baru. Apa? Tugas sejarah, kakek. Baru. Kenapa? Disuruh ke presentasi minggu depan, kakek, tentang Datuk Bandang, kakek. Tentang? Datuk Bandang. Ah, gampang. Sekarang kamu istirahat dulu. Cuci kaki, makan siang. Setelah itu baru kesini. Ya. Sudah salah. Ini kakek kan kakek pernah mengajar dulu di Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah dan Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alam di Makassar, kakek. Ya. Jadi pasti kakek tahu lah. Apanya yang kamu tanyakan? Tentang ini kakek, Datuk Ribandang kan saya tahu sedikit kakek, tapi masih perlu tambahan kakek, masih perlu belajar. Datuk Ribandang. Siap sudah, dengar? Datuk Ribandang itu adalah ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Di awal abad ke-17, ada kapal dari Minangkabau yang merapat di Bandar Somobo. Di kapal ini ada 3 orang yang dari Minangkabau yang namanya Abdul Makmur Hati Tunggal, yang kemudian diberi gelar namanya Datuk Ribandang. Kemudian ada Abdul Jawad Hati Bungsu yang namanya di kemudian hari dipanggil Datuk Ditiro. Kemudian ada Sulaiman Hatib Bungs, Hatib Sulung, yang kemudian digelari Datuk Fatimah. Ketiga datuk ini, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Fatimah, ini dijemput oleh pihak kerajaan. Raja mengutus seseorang untuk menjemput ketiga datuk ini. Dan disitulah terjadi percakapan, dialog antara utusan dari kerajaan dengan ketiga datuk. Apa lagi pari di Makassar ini? Heran kimeri ada dua. Tiga datuk ini berdiskusi cukup lama karena ingin mengetahui secara pasti bagaimana kondisi orang-orang, bagaimana kondisi kerajaan, politik, ekonomi, dan agama di ketiga kerajaan, bukan hanya tiga kerajaan, seluruh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian Datuk Ribandang ini
melakukan perjalanan dari bandar bandar atau pelabuhan pelabuhan Sumbopu, kerajaan Sumbopu, dan disitulah Datuk Ribandang melakukan perbincangan lebih dalam lagi tentang kondisi masyarakat Sulawesi Selatan ketika itu. Jadi nanti kita kalau ketemu sama rakyat, kita sampaikan saja pesan Islam. Perbincangan itu agak dalam karena Datuk Ribandang ingin sekali mengetahui dari bagaimana kondisi sosial, kondisi keagamaan Sulawesi Selatan. Dia diantar untuk perjalanan itu, kemudian diantar ke apa namanya, ke kerajaan, ke rumah raja, Raja Goa ketika itu. Dalam perjalanan menuju ke istana Raja Goa, dia memang telah ditunggu oleh raja, Raja Goa ketika itu. Kemudian utusan Raja Goa itu menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan raja dan menyampaikan maksud tujuannya itu. Kami sangat berharap Karim Ribawa menyembah kepada Allah Ta'ala, mengikut kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berharap Karim Ribawa sudi geranya menerima agama Islam. Raja ketika itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa agama Islam memang sudah hadir sebenarnya, karena banyak para apa namanya, menyampaikan sudah banyak pedagang-pedagang dari Arab. Ya. Salomi kulangkir anjo ikanaya agama Islam. Na jai tomi tau antama agama Islam berkerajaan gua. Ya serewatu salam pabatui mai riatangku anjo dikanaya agama Islam. Datuk Ribandang ketika itu menyampaikan, mengajak sekaligus mengajak, tetapi raja belum langsung menerima. Dia butuh waktu lagi untuk bagaimana mensikapi, karena masyarakat juga ketika dia raja itu mengatakan putih maka rakyatnya ikut. Itulah istilah di dalam kerajaan Goa, akka nama kokareng kumamio. Jadi masyarakat begitu, apa yang disiapkan oleh raja maka dia akan ikut. Di dalam tradisi atau adat, atau boleh jadi sesuatu yang merupakan kearifan lokal kerajaan Goa, ada istilah di dalam kerajaan Goa dengan raja, dengan masyarakat, ada sesuatu yang telah terjalin dan itulah yang terus muncul, itulah yang ada. Seperti kalimat masyarakat mengakuinya bahwa akka nama kikareng, inakki ammi, akka nama kikareng, katengah semenai ammi. Artinya apa? Raja memang ketika mengucapkan sesuatu itu, semua rakyat akan setuju. Itulah kearifan lokal orang-orang Bugis Makassar. Datuk Ribandang dan pengawalnya tadi mencoba untuk menjelajah ke masyarakat, melihat secara langsung bagaimana kondisi keagamaan. Nah, pada saat itu ada namanya saukang. Saukang itu adalah tempat di mana para masyarakat itu membawa sesajen. Dan itulah yang dikenal barangkali sekarang ini, animisme dan indianisme. Dia datang ke situ kemudian menyampaikan maksudnya. Karena mereka masih sangat percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi, nah, Datuk Ribandang dan pengawalnya ini menemui mereka yang telah melakukan apa namanya, membawa sesajen ke pohon besar itu. Kami ini keadaan masyarakat nak kerajaan gua. Ini mereka naya menyombari patan napa rasang. Datuk Ribandang bercerita tentang bagaimana itu agama Islam, bagaimana syariat Islam, dan menyampaikan bahwa beginilah Islam. Kata orang tua kita,
jangan pernah sekali-sekali Anda mengeluarkan Al-Quran. Terus perbincangan itu terus dilakukan sambil menjelajahi daerah kerajaan Goa ketika itu. Tidak ada segala sesuatu yang serupa dengannya. Makanya menjadi kewajiban kita selalu makhluk ciptaannya. Mereka memberitahukan, mereka berdakwah. Dakwahnya menyampaikan bahwa beginilah Islam. Datu Ribandang tidak langsung melarang, tidak langsung mengatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan Goa ketika itu adalah sesuatu yang tidak harus ditinggalkan. Tidak. Datu Ribandang menyampaikan dengan nada yang betul-betul mampu diterima oleh masyarakat. Kemudian dia juga menemui masyarakat yang peminum tua. Kegiatan dilakukan ini sudah sejak awal kerajaan Goa, masyarakat kerajaan Goa telah melakukannya. Menurut beberapa ahli agama yang datang ini pada kondisi budaya di mana budaya sudah ada, tradisi sudah ada. Oleh karena itu, Datu Ribandang berpikir bahwa boleh jadi kalau saya langsung larang, maka akan terjadi penolakan-penolakan. Jadi ini aneh batu tomalabirita, batu di Minangkabau. Ini masalahnya sekali pangisengan. Sabah yang itu malah cerita atau paham agama. Kamu minjok, persilahkan itu malah cerita, jelaskan apa yang digaungkan kuliah atau tidak. Tapi Allah ini memerintah kita berbuat baik terhadap sesama manusia, termasuk kepada binatang. Adapun perbuatan sabung menyakiti binatang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditentukanlah sebuah pertemuan yang di mana disampaikan kepada masyarakat bahwa raja telah menerima Islam. Pernyataan raja menerima Islam itu harus di suatu tempat di mana masyarakat bisa mengetahuinya. Dikatangkalah menjadi bilik. Dan pada saat itu, kesepakatan Datu Ribandang bahwa hari Jumat dilaksanakan pengikraran raja menerima Islam. Dan pada hari Jumat itulah juga disampaikanlah bahwa Islam, agama Islam menjadi agama kerajaan. Dan hari Jumat itulah dilaksanakanlah salat Jumat bersama raja, masyarakat yang ada di sekitarnya. Datu Ribandang melakukan khotbah Jumat pertamanya di suatu tempat yang namanya Katangka. Dan disampaikan raja berbicara bahwa Islam, agama Islam menjadi agama kerajaan. Sekarang ini masjid itu masih tetap berdiri. Masih tetap berdiri dan kokoh. Dan walaupun telah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap masjid ini, tapi ini adalah bukti sejarah bahwa Islam, ketika kerajaan Goa itu diterimalah menjadi sebagai agama kerajaan pada tahun 1605. Datu Ribandang adalah ulama besar. Dia adalah sang pendamai dari Minangkabau.
Jadi sudah paham? Paham ke? Paham. Itu ada imamak kamu datang, mungkin dia juga mau mendengar. Ya, karena dia dulu pernah saya ajar sih ya. Insya Allah, kalau ada waktu pekan depan, kamu bertiga kita jalan-jalan ke makam Datu Sri Banda. Ya? Ya, ke? Insya Allah. Dari samping kok. Yaudah, action.